Dan cewek itu lebih bahaya kalau mereka labil. Cewek remaja itu jauh, itu spesies lebih berbahaya daripada cewek dewasa. Tiap hari gue di-add di Friendster. Di Friendster lagi. Gue tiap hari gue di-add di Facebook. Taradit, set aku dong, fotonya selalu sama cewek labil ini. Tutup level di bibir begini. Ini maksudnya apa? Gue galau begini. Kalau maksudnya gue galau, gue gak pernah lihat ada cewek jalan ke mall begini gitu ya. Ngajak gue kenal di Twitter juga sama. Hai, Lehnal. Gue harus jawab apa? Gue jawab oe. Sama amu ya apa? Au, ayat, amu. Gaul sama gagu beda tipis. Semakin muda semakin labil semakin aneh, cowok semakin keren. Gue liat perbedaan kalau misalnya yang kuliah di sini di kampus, kantin sekolah lo, di kampus lo. Kalau cowok ketemu teman-teman cowok lain tuh asik ngeliatnya. Ada cowok gitu datang, teman-teman cowok yang pada ngumpul datang. Asik kan jalannya anak gaul Jakarta gitu nato. Eh, usah. Teman-teman usah. Eh, tas. Tanya, hey, men. Lo lagi ngapain, men? Oh, gue lagi duduk nih nungguin lo, men. Ah, lo udah lama, men? Udah. Lo lagi ngapain? Gue lagi, men. Udah berapa lama tinggal? Lama per men, men. Ya, men, men. Kok tau nama gue, men? Gak tau, men. Beda sama cewek. Cewek main ke kantin, baru jalan aja, udah berisik. Udah kayak nari tortor kan, masuk belok, belok, belok. Kadang-kadang kayak sama, masuk belok, belok. Film horor di mana-mana. Tadi Panji udah bilang, gue sedih banget ngeliat film kita sekarang. Film kita sekarang, film-film horornya udah kayak Kentucky Fried Chicken. Paha dada, paha dada, paha dada. Paha dada si dia akses menikah, paha dada si dia akses menikah. Banget gue ngeliatnya. Pak, ada satu adegan ya, ini beneran ya, pocong goyang pinggul salto masuk jurang, gue gak tahu apa gue, nama film gue gak tahu. Ada satu adegan Dewi Persik ya, ketemu pocong di kamar mandi, yang di shot apa? Dadanya. Ini beneran, oh ada pocong, ah dia lari terus yang sorot dadanya, wah moen moen dia berhenti capek, dia serempangin dulu. Kenapa harus begitu? Judulnya juga udah aneh-aneh, ada kuntil anak kesurupan. Ini sebagai setan dia gagal. Makanya kalau jadi kuntil anak jangan kesurupan, jangan main di tempat yang angker, kesurupan jadi. Orang semua takut sama pocong. Pocong itu nggak ada serem-seremnya. Pocong itu kan hantu yang imut. Hantu mana lagi yang palanya disimpul coba? Ini hantu apa cupa-cups? Tiap kali lihat pocong boleh pengen gue buka bungkusnya gue mau kalanya. Hantu kok kayak permen. Kalau boleh nanya, what is pocong? The jumping candy. Banyak banget yang aneh. Gue pernah ngalamin kejadian serem yang gue alamin waktu itu. Jadi ceritanya, gue dulu tinggal sama orang tua gue. Dan di rumah itu ada dua orang pembantu, namanya Mbak Tati sama Mbak Putri. Ini dua orang pembantu yang paling cantik di kompleks gue, namanya Mbak Tati. Dan itu yang punya gue. Bukan, maksud gue bukan punya gue. Jadi perbudak itu makan-makan makan enggak, bukan. Ada Mbak Tati dan Mbak Putri, Mbak Tati yang paling cantik dan pembantu paling cantik kompleks gue, dan Miss Pembantu 2010 apa-apa, gue gak tau lah. Dia paling cantik. Saking cantiknya, dia dipacarin sama kuli bangunan di depan rumah. Tapi tau gak apa? Di kampung ya, kuli bangunan itu ternyata udah punya istri. Gue jadi tegang banget ya, ini sinetron banget. Kuli yang tertukar gitu.